Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi bersama gue Arya yang akan menemani kalian di konten Cineview pada hari ini. Nah, kali ini gue bakalan ngebahas film komedi horor Indonesia yang pemerannya dijamin kocak-kocak banget. Film bergenre ini tahun-tahun kemarin sempat menghilang dari dunia perfilman Indonesia. Dan akhirnya di tahun 2020 ada juga yang memproduksi film genre kayak gini lagi. Gue acungin jempol lah buat yang memproduksi. Tapi sebelum itu gue nggak bosan-bosan buat kasih tahu kalian semua untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi seputar film terbaru dari gue. Oke, langsung aja gue di sini bakalan ngebahas tentang film Curig Salawe. Film ini menceritakan tokoh Adang dan Asep yang tengah bersaing untuk menduduki bangku lurah. Kompetisi ini dimenangkan Adang, namun dia harus menderita lantaran bangkrut bahkan ditinggal sang istri. Tak terima dengan kondisi itu, si Adang pun pergi ke dukun untuk mendapatkan kembali kekayaan, tapi dengan cara bermain judi. Tak hanya bersaing menjadi lurah, tapi mereka juga bersaing untuk bisa menjadi kekasih dari Mince. Adang akhirnya menemui dukun bernama Rojan yang sudah disogok dengan jabatan wakil lurah. Dan Adang mendapat perintah harus mencabut nisan dari kuburan orang yang meninggal sehari sebelumnya atau tiren di kampung itu. Aksi beraninya itu justru membuat suasana desa mendadak gempar dan mencengkam lantaran mayat yang dicabut nisannya gentayangan menakuti masyarakat. Adang pun turut diteror, namun ia mengancam akan membakar nisan tersebut. Terlihat di trailer dari scene pertama hingga terakhir, sepertinya film Curig Salawe ini bergenre horror komedi sesuai apa yang gua sebutin sebelumnya. Banyak adegan kocak yang bikin semua penonton ketawa lepas dari adegan si Curig hingga para pemainnya. Persaingan menjadi orang kaya pun terlihat jelas dari trailer yang gua tonton. Ada si tuyul, babi ngepet yang kocak, dan pocong terbang udah kayak mumun zaman dulu ya. Nah, mungkin di tahun 2020 yang aneh, kenapa kok pocongnya terbang, nggak loncat-loncat? Nggak kayak film-film sebelumnya, kalau pocong itu digambarkan dengan loncat-loncat, bukan terbang. Mungkin si produser pengen nyari yang beda dari yang lain. Tapi nggak apa-apa, itu juga menjadi nilai poin buat komedinya, itu nambah bagus menurut gua. Buat kalian yang suka nonton film horor tapi takut, nah film horor kali ini dijamin bikin rasa takut kalian semua jadi hilang, diganti dibikin ketawa lepas sama aksi kocak para pemain filmnya. Joe salah satu member Project Pop lahir di Bandung 6 Mei 1967. Adalah aktor, pelawak, presenter televisi Indonesia. Ia ikut bermain dalam Wakil Rakyat pada tahun 2009. Sebelumnya ia dikenal luas melalui grup pelawak Padiangan. Ia juga dikenal sebagai presenter televisi. Ariska Dwi Priyono atau yang kita kenal dengan nama panggung Ayun Cadel. Lahir di Bandung 15 April 1991. Adalah seorang aktor dan pelawak tunggal berkebangsaan Indonesia. Ayun mudah dikenal karena gaya bicaranya yang cadel dan menuangkan hal tersebut dalam komedi yang ia bawakan, yaitu stand up komedi. Viko Fazrija. Lahir di Jakarta 24 Mei 1994. Adalah aktor pelawak tunggal yang berasal dari Indonesia. Viko mengawali karir melawaknya melalui acara stand up komedi Indonesia di salah satu stasiun TV musim 3 pada tahun 2013. Awalnya dia hanya penonton setia Suci yang diselenggarakan di salah satu stasiun TV. Pada Suci 3 ia menembus babak kelima besar dan ia menjadi juara kedua Suci 3. Nadine Alexandra. Lahir di Winchester, Inggris 23 Mei 1991. Adalah aktris Indonesia yang terpilih sebagai Putri Indonesia pada tahun 2010. Ia mewakili Indonesia pada ajang Miss Universe pada tahun 2011. Ben Kasyafani. Lahir di Jakarta 4 Juli 1983. Merupakan aktor seorang mantan VGM TV, aktor dan pembawa acara berkebangsaan Indonesia. Ben berhasil menembus dunia pembawa acara dengan mengikuti ajang pencarian bakat MTV VG Hunt pada tahun 2007. J.
Jurik sudah banyak dipahami sebagai makhluk halus yang biasa diucapkan orang Sunda. Film Jurik ini diproduseri oleh Dr. Robby Hillman, disutradari oleh Sahrul Gibran, dan dimainkan oleh banyak aktor komedian yang bakalan mengocok perut kalian para penonton. Film Jurik dijadwalkan tayang pada 26 Maret 2020. Tapi sepertinya jadwal tayang ditunda dan gak tahu kapan updatean terbarunya. Kita pantengin aja IG dan YouTube adminnya. Cinemata mengupload video trailernya kurang lebih 1 bulan kemarin dan mendapat penonton sekitar 114 ribuan. Dan ini membuktikan bahwa film bergenre horror komedi Indonesia bisa comeback. Nah, itu aja yang gue bahas untuk film Jurik Salawe kali ini. Semoga film ini bakalan tayang sesuai jadwal biar bisa semakin menghibur para penonton. Oh iya, sebelum gue akhiri, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.